aku jadi stok cabai terus ya, bikin cabai terus tuh. Selesai masak malah lupa masak nasi, jadinya gue nunggu deh bikin bakwan pakai tepung bakwan pertama kali buat aku. Biasanya aku pakai tepung biasa campur bumbu, kali ini aku cuma tepung doang. Enak gak ya? Cuma agak gosong dikit, apinya terlalu besar. Kurang pedas. Wah, kali ini aku kayak nggak gagal gitu. Biasa aku bikin KFC tuh tepungnya campur-campur ini, campur itu biar garing, pakai bumbu, pakai apa. Hari ini aku pakai tepung khusus KFC doang. Dan kebetulan aku marinasinya pakai kecap, jadi warnanya gelap. Ternyata rasanya kayak KFC banget. Baru tahu aku. Enak. Cuma gelap karena aku pakai marinasinya kecap. Bumbu kecap. Nggak pakai bumbu apa-apa lagi, cuma tepung KFC khusus. Udah, goreng. Kalau ini ayam goreng. Tepungnya emang enak sih, khusus. Nah, sekarang pakai tepung khusus aja deh. Nggak usah pakai campur ini, campur itu. Set isi udang, bakso isi telur, tetelan, udang, dan sayur-sayur. Pakai saus kecap micin. Aku nggak pakai sambal. Gak terlalu suka sambal sih buat yang kuah-kuah. Aku sukanya tuh sambal buat yang kayak ayam panggang, ayam tempe panggang, kerupuk. Masih panas. Rasa bakso banget. Bikin sambal sendiri satu pack, tapi aku cuma makan dikit. Bikin sayur, aku makannya dikit juga. Bikin sayur juga. Ini pangsit kuah. Dan yang paling enak sih ini, pakai es batu. Tapi kita habisin dulu teh. Teh manisnya. Kalau mayo buat bakwannya, dagingnya dan supnya. Ini sambal kuah, ini sambal kecap. Kita coba pakai sambal yang pedas, mayo. Ini pedes. Enak. Versi Blitz. Sambal kecap emang enak banget sih. Ini segar. Ini garing. Ini gurih. Goreng ayam. Bikin cumi sambal. Cuminya salah nih, aku potongnya terlalu kecil. Sontong deh main cumi. Panasin sup udah 2 hari. Segitu aja makannya.
Ini jamur aja enak loh, pakai bumbu sambal. Sambal tuh ternyata emang enak banget ya, buat dibikin apa aja. Sambal bumbu yang enak, sama kayak teriyaki. Pakai nasi panas aja udah enak sambal. Sama cumi santan, tapi aku potongnya kekecilan. Aku pikir bakal alot, ternyata lembut banget kayak wagyu. Enak banget sambel ya. Panasin daging, aku jadiin lauk, bakwan, kerupuk, ini jamur saus jamur. Ini jamur saus sambal, toge. Bikin nasi goreng, telur, sama dadar bawang merah, dan bikin mie goreng. Bawahnya tuh pedes, bawahnya tuh saus kuah gitu, atasnya manis, mie gorengnya seperti biasa, dan es teh manis. Ingin tengah hari makan siang simple, masakan ada banyak, aku bekuin semua. Hari ini mau keluar, mau janjian sama agent, makanya aku masak mie aja, nasi goreng yang simple aja. Masak mie rebus pakai sayur, tomat, pakai sawi putih, telur, pakai bawang merah, iris, bawang putih. Aku bikin tempe, tapi aku ambil cuma satu sendok. Aku bikin kimchi samyang. Terus sama makan ini. Dan aku lagi pengen es batu nata de coco dan palmipinit vitamin C. Aku bikin tumis bawang bulat. Ini sambal cumi dipanasin. Gak tau lagi bikin bubur, buah pepaya penting, es susu panggil dikit aja. Ini aku bikin pie udang ala-ala kecil banget ya. Tempe tepung, udang, tepung, dan KFC. Lagi ngidam mie rebus yang bening gitu, lengkap dengan sayur dan telur. Lagi ngidam banget. Makanya versi pedesnya aku pisah di sini. Ini buah. Itu vitamin C, palmipinit. Dan itu nata de coco, es batu. Takut panas aku. Seger, kalau Indomie yang soto tuh seger banget. Jadi mending-mending juga enak. Tapi lupa pakai potongan cabai. Tomat. Tomat seger tuh enak banget. Bikin ribeye stick pakai buncis rebus, jamur samyang, tahu crispy. Ini enak banget, jamur samyang. Susah kalau pakai tangan satu sambil megang kamera. Masih bakwan, kentang, tahu, tomat, dan aku masak beef teriyaki dan ayam barbecue. Isi. Dan ini nata de coco beku. Panasin ayam teriyaki yang aku beku ini frozen. Ini enak banget loh, teriyaki tuh enak.
nyobain masak. Kalau teriyaki aku udah sering dan enak banget. Gak nyangka tahu ini enak. Tapi sambal aku lupa ya. Makan lauk hari ini yang aku masak tadi siang. Aku makan lagi buat makan malam. Udang pedas dan cumi sambal. Enak nih, ternyata cumi tuh enak. Kayak seblak gitu. Aku bikin sontong sambal. Ternyata sontong itu enak loh. Baunya enak, dimasak jadi enak. Pakai nasi panas aja udah cukup ya kalau makan sambal. Udah enak banget. Saus sausnya dua macam, jadi rasanya tuh kayak kari gitu tapi saus.